555 prajurit TNI Kalimantan dikirim ke Timika, Papua, Panglima turun tangan. Mabes TNI kembali mengirimkan 555 prajuritnya ke Kabupaten Mimika, Papua. Ratusan prajurit yang diberangkatkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023, itu berasal dari Batalion Infanteri Raider 631, Antang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka dikirim bukan untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata, KKB. Melainkan, diperintahkan mengamankan objek vital nasional, PT Freeport Indonesia, PT FI. Panglima TNI Yudo Margono mengatakan, PT Freeport Indonesia telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang wajib dilindungi karena sumber pendapatan negara. Meskipun kondisi Papua secara umum saat ini relatif kondusif, tetapi di beberapa wilayah masih terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Diketahui, Batalion Infanteri, Yonif, Raider 631 Antang merupakan prajurit tempur berkualifikasi Raider di bawah Komando Korem 102 Panju Panjung Kodam 12 Tanjungpura. Prajurit yang dipimpin oleh Letkol Ifdwi Heri Wibowo itu nanti akan bertugas selama 9 bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!